Okey. Ya, sila. Dah sila. Alright. Akan terus soalan lah. Kita lapar perut dah ni. Kena dengan sesi lipat urus hari ini, mungkin ada pembangunan yang baru daripada persekutuan bawah kepada negeri khususnya. Mungkin ada. Di sesi lipat urus di Terengganu dan semua negeri-negeri yang lain, adalah penting supaya kita boleh selaraskan perancangan ekonomi di peringkat persekutuan dengan peringkat negeri masing-masing. Jadi contohnya kalau pada hari ini di negeri Terengganu, Kementerian Ekonomi berkongsi beberapa sektor-sektor yang penting. Maksudnya tumpuan kami adalah kepada sektor-sektor ini, termasuklah contohnya ialah yang melibatkan peralihan tenaga, yang melibatkan penstoran karbon, carbon capture and storage, yang melibatkan projek-projek keterjaminan makanan, produk-produk pelancongan yang mengambil peluang jajaran ECRM. Jadi fokusnya ialah apabila tumpuan di peringkat pusat itu adalah telus kepada perancangan kerajaan negeri, kerajaan negeri juga boleh menyambut dengan memastikan bahawa perancangan di peringkat kerajaan negeri juga mengambil kira tumpuan-tumpuan tersebut. So I think once you have the alignment, jadi setiap tumpuan yang dibuat baik oleh kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri akan ada peluang yang lebih baik untuk dijayakan. Metro. So far berapa banyak projek untuk Terengganu sebenarnya? Sisi politik ni. Tak, projek ini sebenarnya telah di projek-projek telah diluluskan semasa belanja. Kan, jadi contohnya projek untuk tahun 2023 sebanyak 1.5 bilion telah diperuntukkan. Jumlah keseluruhan 1300 lebih. Jumlah keseluruhan 1300 projek lebih yang dibiayai oleh kerajaan persekutuan. I think it's 1365. You can get the number later lah kan. So libat urus ni bukan sebab itu juga yang saya selalu sebut juga dalam sidang media dan yang lain kan. Kita kena beralih daripada pendekatan pergi ada sesi libat urus ke ada apa umum projek. It doesn't work like that. Kita kena pastikan bahawa proses peruntukan dan proses menentukan projek itu proses yang berlaku setiap tahun semasa belanjawan dibangunkan, semasa rancangan Malaysia diusahakan kan. Jadi bila kita hadir masa ini ialah untuk kita selaraskan balik perancangan di peringkat kerajaan negeri dan di peringkat kerajaan pusat. Kerana perancangan-perancangan inilah yang diterjemahkan dalam bentuk projek-projek yang dibiayai oleh kerajaan pusat dari satu masa ke satu masa. Bagi tadi ada sentuh pasal projek tempatan sungai di Telemong kan, memandangkan kita dah masuk pertengahan ini, mungkin boleh ulas sikit berapa bajet yang diluluskan untuk sungai Telemong. Saya tak ingat lah, in total ada lebih kurang berpuluh ribu projek yang bernilai 99 bilion. Jadi kalau minta menteri ingat setiap satu tu mampuih lah menteri ya kan. Cuma saya ingat bahawa memang projek tersebut telah diluluskan. Total saya tak ingat. Jadi duit ke Terengganu perlu balik kepada peluang tenaga boleh beri untuk merokok pada petrolium. Dia jelaskan. Salah satu daripada sektor yang diusahakan oleh kerajaan pusat sekarang ialah dari segi kepimpinan kita dalam ekonomi hijau. Kerana di rantau ini tidak ada negara yang betul-betul memimpin. Dalam 2 tahun 2020-2021 jumlah pelaburan di dunia yang paling besar ialah dalam teknologi hijau. Jadi untuk kita mendapat pelaburan di masa akan datang, negara kita mesti berada di depan sebagai pusat peralihan teknologi hijau di rantau ini. Terengganu ada potensi yang begitu besar kerana salah satu
komponen kepada peralihan tenaga ataupun teknologi hijau ialah bagaimana kita menyahkabankan ekonomi. Kita ada kandungan karbon yang tinggi dan karbon ini yang menyumbang kepada kenaikan suhu dan sebagainya. Jadi negara-negara yang boleh menyahkabankan ekonomi mereka akan dilihat sebagai berada di depan. Dan satu peluang yang ada di Terengganu ialah dengan kita menyuntik karbon daripada environment, daripada persekitaran kita ataupun yang diimport daripada negara lain. Negara lain ambil karbon daripada persekitaran mereka, dia hantar ke negara kita untuk disuntik di dalam telaga-telaga minyak yang tidak lagi dipakai. Yang itu teknologi yang dipanggilkan sebagai CCS, Carbon Capture and Storage. Dan yang ini ada potensi yang besar di Terengganu kerana Terengganu yang paling banyak lapangan minyak yang sudah tidak digunakan kerana minyak dah makin berkurangan. Jadi itu antara salah satu perkara yang akan diberi tumpuan dan ini akan membolehkan industri minyak dan gas yang ada di Kertih sekarang ini bertukar menjadi industri hijau dengan menggunakan telaga minyak sedia ada untuk menyimpan dan menyah karbon. YD, mungkin dalam tempoh berapa tahun lagi untuk apa perancangannya? Menyah karbon. Kalau perancangan sedia ada sekarang, dijangkakan bahawa fasiliti pertama untuk menyah karbon di Kertih boleh beroperasi 2030. Tapi saya nak percepatkan sebab saya ingat satu perkara yang kita boleh buat di peringkat kami ialah Kementerian Ekonomi dan Kerajaan perlu mempercepatkan menggubal undang-undang untuk mengawal selia aktiviti nyah karbon. Sekarang tak ada lagi. Jadi bila tak ada tu, pelabur nak masuk tu dia tak tahu macam mana. Jadi kalau kami boleh percepatkan dalam 1-2 tahun ini, insyaAllah sebelum 2030. I mean my hope is to see it happening 2028. Okey. LPT 3 sekarang ini status dia masih lagi dalam kajian lah. Dalam RP3, maksudnya dalam rolling plan 3 RMK 12 ini memang tidak ada sebarang keputusan di peringkat kerajaan persekutuan. Tapi perbincangan itu akan berterusan dan kita sudah tentu akan tengok kalau cadangan kerajaan negeri macam mana, peruntukan kerajaan persekutuan macam mana dan perkara itu akan berterusan. Yes, I mean although perancangan yang Petronas ada sekarang ialah 2030. Rancangan diorang ialah dia rasa dia ambil masa 6 tahun ini nak buat kan supaya fasiliti yang pertama 2030. But I think kalau kita boleh percepatkan undang-undang di peringkat kerajaan, itu akan mempercepatkan lagi pelaburan itu supaya menjelang 2028 dia dah boleh beroperasi. Bukan undang-undang. Undang-undang. Kita tak ada undang-undang. Contohnya esok you nak pergi, you nak import carbon, you tak tahu nak bayar berapa duty. Kita tak ada undang-undang langsung tentang nyah carbon. Jadi kerajaan sekarang dia memang di bawah kementerian kami lah, untuk mengusahakan secepat mungkin undang-undang mengenai nyah carbon. Bila ada undang-undang itu, saya yakin dia akan mempercepatkan industri nyah carbon di negara. Ya, dan baru pelaburan itu boleh berlaku lah. Kalau tidak kita bercakap-bercakap tanpa pelaburan, tanpa undang-undang tu, pelabur tak ada clarity macam mana. So that's the focus. Dan sedang menyiapkan apa ke? InsyaAllah kan Datuk. Kita orang sebut. Ya, insyaAllah. I mean, it's under our jurisdiction and we will work towards the law as soon as possible lah. Okay. Negara-negara yang lain yang dah mulakan apa yang adalah yang dah ada penstoran karbon dalam telaga minyak ni di North Sea, I think di utara Scotland, tapi dia tak meluas lagi kerana tak semua negara boleh dia ada telaga minyak yang tak ada minyak ni. Jadi sebab itu potensi Malaysia adalah antara yang paling baik di dunia. So the sooner we get into it, the better. Maksudnya kita
negara yang terawal lah, yang sekiranya Memang industri di satu dunia ni sedang berlumba-lumba lah untuk membangunkan industri minyak karbon. Jadi ada yang dah ada teknologi di peringkat tertentu, tapi dari segi potensi penstoran, kita antara yang terbaik di dunia sebab kita ada telaga minyak. Jadi orang lain dia ada teknologi tu tapi dia tak ada telaga minyak, dia kena hantar kat Malaysia juga. Jadi sebab itu kita lagi cepat, kita berada lagi cepatlah kita dapat menjadi pemimpin di rantau ini. So telaga minyak yang kita pasti tidak digunakan pakai lagi, mungkin ada dengan pengetahuan YB sini. Yang itu kena tanya Petronas lah. Maknanya kita boleh katakan beberapa lah. Taklah, dia mana-mana telaga minyak yang tidak lagi menghasilkan minyak sudah tentulah boleh digunakan kan. Tapi yang telaga minyak yang mana semua tu kena tanya Petronas ataupun yang industri yang terbabit lah. Mungkin kalau Terengganu sendiri ada telaga minyak yang tak digunakan, pelaburan tu boleh beralih kepada negeri. Kaya lagi tidak ada telaga minyak. Telaga minyak tak ada minyak. Telaga minyak memang semua Petronas punya. Okay. Itu Sri, tanya soalan negeri sikit. Ya. Yeah. Ada kira-kira tak ada soalan? Tak apa, macam mana? Okay, Dato' Sri, anda sudah... Saya nak call ya. Perkembangan pembayaran royalti. Saya boleh call. Sebagaimana semua sedia maklum bahawa kerajaan negeri terima kebiasaannya sebelum ini terima dua kali setahun pembayaran royalti, iaitu pada bulan Mac dan pada bulan September. Oktober saya nama? Oktober. Oktober, Mac dan Oktober. Kita sekarang ini berada pada bulan Jun. Dan sehingga kini kerajaan persekutuan, Kementerian Kewangan ada membuat pembayaran mengikut bulan. Maksudnya bulan Mac ada, bulan April ada, bulan Mei pun ada, dan kita percaya bulan Jun ni pun ada. Macam installment lah. Okey. Okey, Dato' Sri nak ada takut jauh dok apa nak bunyi lagi kamar eh. Dato' Sri, atas dasar kapasiti Dato' Sri sebagai naib presiden PAS kan, Khairi Jamaluddin ada mengeluarkan kenyataan bahawa dia terfikir untuk mewujudkan satu parti yang baru kerana parti-parti yang sebelum ini dah anggap sebagai parti yang terpulang. So pada pandangan PAS sendiri, mengenai pandangan Khairi Jamaluddin itu ataupun mungkin PAS membuat kacangan awal untuk membawa Khairi Jamaluddin bersama-sama dengan PAS sendiri, bagaimana? Negara kita negara yang subur demokrasi dan ada ruang kepada semua orang, mana-mana pihak saja untuk nak tubuhkan parti politik, parti politik ke NGO. Jadi kalau beliau berhasrat untuk menubuhkan parti politik, itu adalah kehendak beliau dan tidak ada yang menghalang dari segi undang-undang untuk beliau menubuhkan parti politik di atas apa jua asas perjuangan. Jadi terpulang pada hak masing-masing. Sri, isu lain sikit pasal tanah Khairul Besar kan. Dengan katanya UMNO ajak Dato' Sri berdebat berkenaan dengan isu tanah itu. Pertama, tak ada kerja saya nak berdebat dengan dia. Saya tahu siapa yang mengeluarkan kenyataan nak ajak berdebat. Yang kedua, buat apa saya nak ikut game plan dia. Satu masa dahulu 2012 ke 2014 ada pembakang pada waktu itu ajak dia berdebat dan dia pun mengatakan tak bersedia untuk berdebat. Jadi oleh kerana dia menjadi pembangkang sekarang ini, tentulah dia akan buat kesan itu. Jadi tak ada kerja saya lah nak berdebat dengan dia tu. Maksudnya tak ada keperluan untuk kita berdebat dengan bekas? Tak ada dan saya tak akan ikut game plan dia. Buat apa saya nak ikut game plan dia? Dato' Sri, yang dakwaan mengatakan jual tanah harga murah tu macam mana sebenarnya? Saya sudah beri jawapan beberapa hari lepas dalam ketika ditanya oleh wartawan di Kuala Lumpur. Jadi boleh recycle jawapan yang sama. Tidak ada jawapan baru pada hari ini. Dato' Sri bersedia untuk memberi keterangan kepada mana-mana pihak, kepada mana-mana pihak yang ingin secara resmi kepada wartawan. Saya sudah sebut beberapa hari lepas dan itulah jawapan saya. 10 kali tanya lepas ini pun itulah jawapan saya. Okay, thank you. Okay, satu kesian dia. Tadi di media juga tu lah mengenai isu kacau tu tangan rakyat jadi aset parti. Mungkin Dato' Sri boleh ulas sikit. Macam mana tu? Isu kacau dahulu ambil tangan rakyat jadi aset parti.
kira tunggu lah Yelah, kalau kita nak korek persoalan seperti ini, memang panjang cerita dia. Dan ada juga ada parti-parti politik yang register tanah-tanah yang dapat daripada kajian ini atas nama parti pun ada. Tapi saya tak ingin panjangkanlah perkara itu, kerana masing-masing ada hak dalam perlembagaan dan peraturan di negeri-negeri. Okey? Okey, terima kasih. Okay.